Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to Kenas Official. Kali ini aku lagi ada di salah satu perumahan terbesar yang ada di daerah Cikupa, tepatnya di Perumahan Citra Raya. Dan aku sekarang lagi ada di klaster Raflesia. Di sini ada rumah baru yang baru banget dibangun ya. Harganya terjangkau banget, pokoknya teman-teman kayak gimana reviewnya, penasaran? Sebelum kita mulai, dipencet dulu dong tombol like, subscribe dan tombol lonceng karena aku bakal sering banget bikin video review perumahan yang harga terjangkau kayak gini. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai reviewnya. Nah ini tampak depan luarnya ya teman-teman. Ini plafonnya kayak gini. Nah ini ya menurut aku ini cantik banget ya. Nah ini teman-teman, ini ya menurutku yang menarik. Di sini dia bikin konsepnya kayak gini nih. Tuh ada keramik begini ini putih. Nah terus di atasnya dia taruh lampu gantung kayak gini nih, ada tiga. Nah di sebelah sininya nih, kita masuk ke sini, itu ada dapur. Dapur nih ada wastafel, nah di sini buat naro kompor, di sini di keramik juga. Ini tinggi ya segini ya. Nah, di sebelah sini juga ada jendela. Nah, di sini dia sediain tempat buat naro mesin cuci nih, teman-teman kayaknya nih. Karena udah ada keran di situ. Emang dia nggak terbuka ya konsepnya, jadi dia ketutup aja karena luas tanahnya juga 60 kan, supaya dalamnya ini lebih lega gitu loh.
Nah, untuk harganya sendiri berapa? Udah pasti terjangkau dong. Ntar dulu ya. Nah, untuk harganya sendiri pasti pada penasaran kan? Harganya cukup dengan 445 juta aja teman-teman, dan itu net ya, nggak kurang lagi. Karena ini lokasinya bagus banget ya, jadi klasternya ini dari Mall Ciputra itu bisa jalan kaki loh teman-teman, jadi deket banget, cuma sejengkal, makanya harganya udah net gitu. Nah, untuk pembayarannya sendiri bisa cash ataupun KPR ya teman-teman. Kalau untuk KPR-nya khusus hanya di Bank BSI aja ya teman-teman, Bank Syariah Indonesia. Untuk di bank lain silahkan datengin bank yang bersangkutan. Nah, untuk kalian yang berminat dengan rumah ini, nanti aku kasih nomornya di bawah dengan Mbak Ita ya teman-teman ya. Terus untuk yang mau KPR lewat BSI, nanti nomornya juga aku taruh di bawah dengan Hamzah. Oke teman-teman, setelah ini aku bakal kasih review ke kalian kondisi lingkungan di sekitar rumah ini seperti apa, fasilitasnya apakah sudah lengkap. Tapi sih kayaknya kalau Citra Raya udah pasti lengkap lah ya teman-teman. Tapi nanti tetap kita lihat buat pertimbangan kalian yang mau membeli rumah ini. Oke teman-teman, ikutin terus. Nah teman-teman, ini aku sekarang mau kasih lihat ya wilayah di sekitar perumahan ini. Nah ini rumahnya ini yang tadi aku review tuh ya. Nah ini sekitarnya, kita lihat ada apa aja. Oh ya, untuk surat-suratnya rumah tadi itu SHM ya teman-teman, jadi surat-surat aman. Ini ada lagi nih teman-teman yang wow banget ya. Ini dia jaraknya dekatan sama kampus Universitas Esa Unggul. Nah, mana tuh kampusnya, kelihatan nggak? Tuh ya, tuh. Universitas Esa Unggul jaraknya deket banget dari klaster Raflesia.
sebelah kanan ada pom bensin Shell. Sebelah kiri ini apa ya, kita lihat ya. Kayaknya sih sekolah. Oh, Cordova 2 nih, SD IT, SMP IT, SMA IT. Wow. Oke, sekian ya teman-teman video review dari aku tentang rumah yang lagi dijual di Citra Raya, tepat di klaster Rafflesia. Semoga infonya cukup lengkap. Dan buat kalian yang pengen rumahnya aku review, yang lagi dijual, pengen aku review, boleh banget ya, tinggal hubungin nomor yang aku taruh di description di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.